Dalam keadaan tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang dia
lakukan. Dan memang bagian dari ketetapan Allah, bagian dari sunnatullah, memang Allah itu menurunkan azabnya secara tiba-tiba, menurunkan azab kepada manusia ketika manusia itu tidak sadar, tidak menyadari bahwa sebentar lagi akan ada azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak rahimakumullah, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami cantumkan di situ surah Al-A'raf ayat 97-98. Allah berfirman, "Afa min ahli al-qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun." Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa Allah kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Awa min ahli al-qura ayyatihum ba'suna wa hum yal'abun? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari datangnya siksa Allah kepada mereka di waktu matahari sepenggal naik, waktu duha maksudnya. Jadi apakah penduduk negeri itu kata Allah merasa aman dari siksa Allah ketika siksa Allah itu datang di waktu duha, ketika orang-orang apa yang biasanya baru bangun tidur, mereka sedang bermain mungkin anak-anak kecil. Jadi ternyata baik Allah mempertanyakan ketika ada orang kemudian merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah itu mudah saja menurunkan azabnya kepada siapa yang Allah kehendaki secara tiba-tiba ketika manusia dalam keadaan lengah, tidak siap, tidak menyadari bahwa sebentar lagi azab Allah akan datang. Dan memang baik Allah sudah menjadi ketetapan Allah, umat-umat terdahulu begitu memang. Jadi umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, dan umat-umat yang lain, ketika Allah mengazab mereka itu, kebanyakan Allah hukum mereka di waktu-waktu ketika mereka lengah, waktu subuh, atau ketika masuk waktu isyraq, waktu duha. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Hijr ayat 73, Allah berfirman, فَأَخَذَتُمُ الصَّيْحَةُ الْمُشْرِكِينَ, kata Allah. Kemudian guntur, hukuman dari Allah datang menimpa kaum Lut. Siapa itu kaum Lut? Ya kaum Lut gitu. Kaumnya Nabi Lut. Datang menimpa mereka musyrikin, kata Allah, ketika masuk waktu syuruk. Ketika masuk waktu syuruk, ini duha awal ya. Jadi bukan musyrikin ya, baik yang pakai kok ya, musyrikin gitu. Kalau musyrikin kan maknanya orang-orang musyrik. Kalau pakai kok musyrikin itu ketika masuk waktu syuruk atau isyraq. Isyraq kok pakai kok ya. Kalau mereka jadinya menyebut Tuhan Allah maknanya. Jadi isyraq, kalau mereka isyraq itu maknanya apa? Menyebutkan Allah. Tapi kalau isyraq itu adalah waktu syuruq, ketika matahari sepenggal naik. Nah, ternyata dalam surah Al-Hijr tadi ayat 873, Allah menjelaskan bahwa azab yang Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Lut itu turun pada waktu syuruq. Di mana waktu syuruq mungkin kaumnya Nabi Lut belum siap, masih dalam keadaan lemah. Termasuk juga azab yang Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Saleh.
atau dikenal dengan kaum Samud. Kalau Nabi Lut kan dikenal dengan kaum Sodom gitu ya. Kalau kaumnya Nabi Soleh dikenal dengan kaum Samud. Nah, kaum Samud ini juga Allah siksa, Allah azab di waktu subuh. Allah sebutkan di Quran surah Al-Hijr ayat 83, Allah berfirman, فَأَخَذَتْكُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Maka guntur menerka mereka, halilintar menimpa mereka, sehingga merusak pendengaran mereka, mereka mati gara-gara itu, dan siksa itu datang, kata Allah, مُصْبِحِينَ. Ketika subuh, ketika orang-orang masih ngapain? Tilam katanya. Kan kalau orang-orang gak sholat itu biasanya subuh ngapain? Ya tidur gitu ya. Jadi kalau orang-orang gak sholat atau jarang sholat atau bahkan gak pernah sholat sama sekali, subuh biasanya digunakan untuk tidur, tidur katanya. Nah, itu ternyata ada Allah yang Allah timpakan kepada kaum Tsamud itu, nah, ketika waktu subuh di mana mereka masih tidur dan siang, nggak bisa lah dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik Allah, penting sekali ternyata kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa, dari azab yang mungkin datang secara tiba-tiba. Kita tidak boleh merasa aman dari siksa Allah. Kalau orang sudah merasa aman dari siksa Allah, rugi dia, rugi, dan dia tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang baik, kalau sudah tidak ada rasa takut kepada Allah, apa yang dia lakukan biasanya? Biasanya dia akan melanggar perintah Allah. Enggak takut kok. Enggak takut kepada siksa Allah. Dan ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Enggak boleh kita perlu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada siksa Allah amat-amat pedih dan datang secara. Bahkan dalam ayat selanjutnya tadi kamu jatuhkan juga di situ surah Al-A'raf ayat 99, Allah berfirman, Afa'abinu makrallah fala yakmalu makrallah illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah? Tidaklah yang orang yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jadi orang yang merasa aman dari azab Allah, dia rugi dan dia berpotensi akan melanggar perintah Allah. Kenapa? Udah gak takut gitu. Udah gak takut. Contoh saja, kalau orang itu na'udzubillah udah gak takut katakanlah kepada polisi saja, dia akan melanggar aturan. Kenapa? Udah tidak ada rasa aturan-aturan yang dibuat oleh pihak kepolisian tadi, dia langgar. Kenapa? Gak ada rasa takut sama sekali. Dan bahkan apa itu rahmatullah, tidak takut dengan siksa Allah atau merasa aman dari siksa Allah, itu termasuk dosa yang amat besar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang beberapa dosa-dosa besar. Nabi menjawab, kata Nabi, ada tiga setidaknya. Pertama, syirku billah, syirik, menyekutukan Allah, mendulakan Allah, menyembah selain Allah, syirik, itu jelas sudah dosa yang paling tinggi derajatnya. Kemudian wal yaisu min tauhidillah, berputus asa dari rahmat Allah, ini juga dosa besar. Jadi tidak boleh kita berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah.
sebesar apapun dosanya, kalau mau bertaubat diampuni. Sebesar apapun masalahnya, kalau betul-betul mau mengadu kepada Allah, diselesaikan. Tidak boleh kata Allah berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan berputus asa dari rahmat Allah ini adalah apa namanya, ciri dari orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yasnuru illa al-qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir, orang-orang ateis, katakanlah yang mereka tidak bertuhan mungkin itu. Kalau mereka ada masalah dan masalahnya sudah merasa tidak bisa diselesaikan lagi,